siramkan ke pinggir, pinggir-pinggirnya. Oh, mantap toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, berapun kabar. Alhamdulillah, menjumpai saya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini sebelum saya mau bikin apa itu masakan Nusantara ya. Dan ini masakan yang memang benar-benar khas Jawa teman-teman ya. Jadi saya nanti mau bikin pecel. Berhubung kemarin itu pas libur itu kan saya ada dikasih pecel ya, bumbu pecel maksudnya. Jadi nanti saya mau bikin pecel dan ada sedikit rendang juga sama lauk saya kemarin ya. Lauk saya kemarin itu kan apa? Masak pindang ya, lodeh pindang. Jadi saya kemarin pas masak itu saya masak malam, terus tadi siang, terus di video kali ini ya malam lagi. Jadi lumayan teman-teman bisa untuk menghemat waktu. Dan berhubung saya juga punya pecel, jadi saya mau bikin pecel komplit teman-teman ya. Di sini saya mau cuci baju dulu teman-teman. Yang ini lah teman-teman ya, ini perantauan karena duduk apa-apa ya dilakukan gue. Terus kalau tanya, mas apa enggak pakai nganu mesin cuci? Nah, di sini di tempat majikan saya yang satunya ini enggak ada mesin cuci teman-teman, jadi saya itu manual ya. Ini nanti, ini tadi sudah saya cuci, terus tinggal saya bilas. Nah ini selesai teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini ya yang tadi saya omongkan di awal tadi, saya mau bikin pecel komplit ala saya. Nah di sini saya kemarin beli peyek ya, beli peyek dari Mbak Ayah. Sing pengen peyek, monggo bisa langsung menuju ke channelnya Mbak Ayah Ambon. Ya, nanti sampean bisa komen. Nanti biar sama Mbak Ayahnya dibales teman-teman ya. Peyeke dan mantul. Di sini saya beli apa itu peyek teri atau udang yang kecil-kecil itu ya teman-teman, sama peyek kacang. Tapi di sini saya mau coba peyek yang teri atau udang kecil-kecil itu ya teman-teman, kayak udang rebon itu loh. Oke teman-teman, di sini nah ini ya, ini lauk saya kemarin masih ada, yaitu lodeh pindang. Wah ini jadi mantap sekali, nanti saya padukan dengan pecel ya. Nah ini mantap sekali kan. Wah ambune, ambune itu khas ya kalau untuk sayur lodeh isinya pindang itu. Dan ini teman-teman ya, ini sisa kemarin pas libur ya, ini alhamdulillah dari Mbak Ayah. Ini ya, ini rendang. Lomboknya jangan utuh-utuh, mantep ini. Nah ini teman-teman ya, nanti saya campurkan sekalian. Terus ini juga ada sambal pecel. Terus untuk sayurnya, nah ini saya menggunakan sayur ropo, selebar lah kayak ngarani. Oke teman-teman, di sini saya mau melarutkan si sambal pecelnya. Wah ini dijamin mantul sekali ini nanti. Ya bisa dibilang sudah cukup lama sekali pol, suwini ini pol ya teman-teman, saya nggak makan pecel ya. Nah seperti ini teman-teman, kalau dilihat dari warnanya sih ini pedes ini. Ada pecel, terus lodeh pindang, ada rendang, terus tambah peyek, joss tenang juga. Nah ini teman-teman ya, nah, seperti ini. Ini saya sisihkan dulu, terus saya mau meracik pecelnya. Ini saya mengambil nasi dulu, nyantai teman-teman ya. Bekerja, umbah-umbah, terus
makan malamnya sama pecel komplit. Enak jalan pindang, enak iwak sapi, wah jos. Ya teman-teman, terus ini saya masukkan sayurnya ya. Mewah sekali. Terus saya tambahkan bumbu pecelnya di atasnya. Oke. Terus saya mau mengambil beberapa rendang sapi. Wah, ini pedes sekali ini lombok utuh-utuh. Oke. Terus yang terakhir, saya tambahkan lodeh pinggangnya teman-teman. Dan kuahnya ini akan saya siramkan ke pinggir-pinggirnya. Oh, mantap toh. Oke teman-teman, ini racikan saya sudah selesai, sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Ini saatnya saya mau makan dulu teman-teman. Oke. Nah, saya makan dulu ya. Ya inilah pecel komplit. Saya menyebutnya pecel komplit karena ada rendang, terus ada lodeh juga. Oke, dan jangan lupa ada peyeknya juga. Mantap sekali kan? Oke teman-teman, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan teman-teman. Wah, dijamin mantul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wow. Wah, jos sekali. Kita tambahkan peyek teman-teman. Peyeknya itu renyah pol teman-teman. Wah. Tambahkan pakai lodeh pindangnya teman-teman. Wow. Wah, lombok utuh-utuh teman-teman. Monggo. Rendangnya. Wow. Mantap.
Jadi yang mau payek langsung pesen ke Mbak Aya ya teman-teman. Oh, kayak airnya gurih. Pengen langsung hubungi Mbak Aya Ambon. Oke. Oke teman-teman, dah mungkin tak stop, tak cukup sampai di sini. Saya mau melanjutkan makan. Saya mau biasa imbau sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu video-video saya selanjutnya. Pengen payek, pesan ke Mbak Aya Ambon. Oke. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke.